Nurin Aziz bakal melancarkan rangkaian produknya sendiri dalam usaha berjinak-jinak dengan dunia perniagaan. Semakin selektif dalam memilih tawaran, dia juga harus menjaga kandungannya yang kini masuk 4 bulan. Nurin dijangka melancarkan produknya dalam masa terdekat hasil dorongan suaminya, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad. Akan buat produk kecantikan dan kesihatan dan juga pakaian muslimah. Sekali jalan insya-Allah kalau ada rezeki kan. So jadi cuba sikit-sikitlah untuk masuk dalam apa ni bidang perniagaan. Nurin bersyukur apabila menerima berita kehamilan pada Januari lalu sejak berkahwin pada 2010. Dijangka bersalin pada September nanti, Nurin yang sudah memperlahankan aktiviti seninya menjadi semakin pemilih. Kak Nui kan kurang membuat persembahan pentas yang mana apa ni Kak Nui memilih. Only certain performance je yang Kak Nui buat. Mungkin kenapa? Lebih kepada wanita, yang lebih kepada yang decent punya performance because image. Kan? Jadi, ialah kita nak berubah kepada yang lebih baik. Begitu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi, itulah. Tapi, macam buat masa ni, Kak Nui tengah sibuk. Buat planning untuk bisnes kecil-kecilan. Nurin bakal menjayakan persembahan Minggu Setiausaha bersama Afgan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 16 April ini.